Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita awali pembacaan pelajaran yang sudah lampau. Kita lanjutkan diawali daripada Sahifah 18 di awali daripada Dawah Fakul lumang kullifa syar'an wajaba Alaihi ayya'lifa maqad wajaba Lillahi wal ja'iza wal mumtani'a Wa misluza li ruslihi fastami'a Sebelum kita mengawali, mari kita membaca Qira'adul Fatihah Tawassulan Pada segenap hamba Allah yang terkemuka lebih-lebih daripada Rasulullah, para sahabat, para anbiya, para mursalin khususun kepada beliau yang menganggir daripada ini kitab Imam Ibrahim dengan dan juga kita lanjutkan fatihah kepada muasisi ma ya, madrasah وجميع المشايخ الذين سبقونا بالإيمان وجميع أساتذتنا ومشايخنا في هذه المدرسة لا والله يبارك لنا بحرمتهم وبعلومهم وبكرامتهم بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Wairil maudu bi'anihim waladu wadlin Rabbi firni mani mani tanya wa'alil mu'minin Wa'alil mu'alifu rahimahullah Fa'kullu man kulli fashara'an wajabah Alayhi ayya'ri fa'ma qad wajabah Menurut daripada satuan-satuan arti Fa'kullu man mongkau utawisa kabiani wong' kulifakang diperdi sopomen syara'an apane cara hukum syari'i. Wajabah iku wajib sopokul lumang kulifah alihi mlarati ingatasekul lumang kulifah ayyarifah utawi oleh ma'rifat oleh ngawaroi ma'wajabah Ma ing sifat-sifat wajib agam wajib apa? lillahi ketui Allah. Pertama kali kita harus mengerti siapa Allah dan apa saja suatu sifat yang berkaitan atau yang wajib bagi Allah. Kemudian bukan hanya yang wajib, belaka, tapi di situ juga merupakan perkara yang diperbolehkan atau yang jais yang mungkin diciptakan atau Allah tidak menciptakan. Artinya Allah tinggal pilih, ingin menciptakan boleh, ingin meninggalkan penciptaan juga boleh. Kemudian wal mumtani'a segenap daripada sifat yang tidak mungkin bagi Allah. Demikian juga kita atau mukalafin harus mengerti wa mislu dzali ah. selain daripada wajib mengetahui sifat-sifat yang wajib muhal jaiz bagi Allah mukallafin juga harus mengetahui sifat-sifat wajib muhal jaiz bagi para utusan Dikarenakan il kullu man qallata fit tawhidi, imanuhu lam yahlu min tarjid ini nanti disambung belakangan pertama kali daripada suatu keterangan yang kita sampaikan menurut daripada syarah menjelaskan daripada suatu keterangan semacam ini Allah fa kullu <kucap> mangkulli fa ila akhirih fal fa'u wa tayhu fa iku fa'ul fasihati fi arani fa'ul fasihah Fa merupakan daripada kalimat huruf yang tujuan daripada fa untuk penjelasan. Lianna karena sunefa afsahat iku mertelakan jelasakan apa fa an syartin saking syarat kang diperkirakan. Wata utawi perkiraan kira kirane Oleh ngira-ngira akan Iku ida arata Menggunakan kata-kata ida arata Ini ingat dipun pun, kira-kira akan Yang maksudnya ida arata Bayana ilma usulidin Fa'akulu laka kullu fa ila akhirihih Ila aratana dikane ngerasakne sira bayan ilmu usuluddin ing kejelasane ilmu usuluddin fa aqulu mongkonul jaw wa insa lakamran sira kullu mangkulli fa'ila ila akhirih yang muqaddar yang diperkirakan kalau kamu ingin mengetahui daripada jelasnya ilmu usuluddin maka aku berbicara maka aku akan menjelaskan kepadamu dengan dawah kullu mengkulli fa'ila akhirihi maksud daripada tujuan beliau kullu fardin minal mukallafina minal insi wal jinsi zakaron aw unsa walau minal awami wal abidi wan nisa'i wal khatami hatta ya'juja wa ma'juja mala ikati. Siapa yang dikatakan kullu mangkulifa kullu mangkulifa ay kullu fardin tegese saben suwi-suwi saben siji-sijine wong minal mukallafina sangking wong-wong kang padha diperdi diperdi ku dipeso diperintah Senti prinda manal insi rubane saking manusa wal jinni lan sangking jin zakaron jin manusa iku padu kulanan panan ana sapa kulun kullu unsa iku wong wate zakaron iku kulanan kana ana sapa iku mau mukallaf au unsa utawa wate Jadi satuan-satuan daripada orang yang diperintah untuk marifat, baik itu laki-laki, baik itu wanita, daripada segenap manusia dan jin. Walau minal awami, lan senajan wong umum, artinya manusia biasa yang otaknya berada di bawah, artinya merupakan daripada orang yang tidak terpilih, artinya bukan ulama, bukan cendekiawan, Nah itu namanya dikatakan orang awam. Wal lan teko buddha, wan ilan wong wadon, manusia ada yang merdeka, kemudian ada yang buddha, ada wanita, ada laki-laki. Sekalipun itu buddha, laki-laki wanita tidak ada perbedaan. Wal khadamilan pelayan, hatta yak juja wa anta sangga makhluk sing di singana ya juz, wa ma juts jadi innaya juja wa ma jujan fil ardi fa hal naj'alu laka kharjan ala an tajala bainana wa bainahum satta ya sekarang di penjara masa daripada nabi dul qarnan kalau dul qarnan dikatakan itu nabi atau dikatakan rasyulillah ya pada masa beliau memiliki kekuasaan karena menjadi perusahaan alam yang akhirnya ditimbun dalam tanah kemudian dibikinkan daripada suatu cor-coran besi yang sampai sekarang itu tidak keluar cuma menjelang daripada kiamat itu nanti mereka akan akan keluar daripada penjara untuk menjadi tanda-tanda kiamat kubro. Tuyak cis tetap tergolong daripada orang yang diseru untuk ma'rifat. Thunal malaikati ora para malaikat. Kalau malaikat, lah ini tidak diseru untuk melaksanakan daripada taklif atau hukum-hukum taklif. Walau qulna, senajan ngendikan kita Biannahum yang satu ini para mukallafin Para malaikat iku mukallafuna Wong-wong kang bodoh dan perintah ngelakoni Ngelakoni perintah Allah Artinya ada orang ada daripada para ulama yang memiliki pendapat Malaikat ini juga mukallaf Lian al-khilafah kronos ini perbedaan pendapat wa taklifin in lam para la malaikat inna ma huwa anging mestine takliful malaikat huwa ya takliful malaikat iku pin nisbati diken rengno ila hayri ma'rifatillah taala marang liyane ne ma'rifat marang Gusti Allah taala fa inna monggo ma'rifati malaikat rengganya Allah Iku jibili Wisdati kepastian Wisdati watak Jadi watak daripada malaikat Lain ini pasti mengenal Allah Cuma yang dikatakan taklif Karena taklif ini Merupakan daripada Penetuan, penentuan Daripada syarat Yang dikatakan Khitabullahil muta'allaki Fi fi'alil ibad Seruan-seruan Allah yang dihubungkan dengan pelaksanaan apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah. Nah ini seperti daripada sholat dan lain sebagainya tidak dibebankan kepada para malaikat. Cuma ma'rifat para malaikat itu sudah ahli, artinya tidak ada yang meninggalkan daripada ma'rifatullah. Nah ini perbedaan di antara takliful malaikah dan takliful jinni wal insi. Falai safihim. Jibiliyatun lahum ketui para malaikat. Falai safihim man yajahalu sifatihi. Falai safihimungkorakna fihim dalam para malaikat. Man sopa malaikat. Yajahalu kang orang ngerti. Kang budu sopa malaikat. Ta yang sifat Taala, eng sifat sifat Allah Taala. Bandingannya kama kau barang fil sini, eng dalam jin wal insi manusia. Jadi para malaikat tidak ada yang tidak mengetahui sifat Allah, baik itu sifat wajib, baik itu sifat muhal maupun daripada sifat jaiz. Bukan sebagaimana manusia dan jin, Banyak jin manusia yang tidak mengenal Allah Apalagi mengenal daripada sifat-sifatnya Walidhalika qala Allah ta'ala Walidhalika lan sebab iku Korona iku Qala Allah ta'ala Allah ta'ala Firman Allah ta'ala Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti al ayah Allah ngendikan syaitan wis nekseni sapa Allahu ke Allah annahu satuna Allah iku la ilaha Orang no pangeran kang wajib disembah iku maujud illahu Illa wa kecoba Allah jadi Allah menyaksikan diri, menyaksikan kepada nya sendiri, tidak ada Tuhan yang wajib disembah terkecuali Allah. Kemudian wal malaikatu segenap daripada malaikat al listiraqi afrodil jinsi. Jenis daripada malaikat yang diberi tugas oleh Allah berbeda-beda keseluruhan juga menyaksikan Allah ini adalah ma'budun bihaqin. Artinya zat yang pasti harus diikuti segenap perintah maupun dijauhi segala larangan. Setelah itu, <tuh tuh> itu semua kala kemudian dikatakan sabab Allah wa ulul ilmi sing nak sini ne orang no pangeran kajab Allah kajab ini para malaikat ne ku sing duwe ni ilmu lah orang yang memiliki ilmu daripada jin dan manusia Nah ini tidak keseluruhan manusia memiliki ilmu. Juga tidak keseluruhan daripada jin memiliki daripada ilmu. Mereka ada yang tidak tahu, artinya memiliki daripada ilmu atau pengertian yang, yang hanya sementara. Nah kata-kata sahibul ilmi atau ilmi ini adalah orang yang sehat daripada otaknya, bisa digunakan untuk makrifat mengetahui kepada Allah untuk makrifat kepada Allah Dan nah, ini nanti yang dikatakan ulun ilmi falam yudhalik mongko orang orang Allah al-amra perkara artinya kalau kita memandang daripada Dewa Pangeran yang di depan syahidallahu annahu la ilaha Illahuwa. Karena Allah ini adalah zat yang tidak mungkin terlepas daripada sifat ilmu. Yaitu itu beliau mengakui tidak ada pengiran terkecuali daripada zatku. Kemudian para malaikat juga demikian. Cuma daripada jin manusia mereka yang mau, yang bisa mengerti kepada Allah ini adalah orang yang berilmu, jadi bukan sembarang jin dan juga bukan sembarang manusia. Kama atlaqahu fil Allah, Sebagaimana Allah, membebaskan, bentuk dalam kata-kata al daripada jadi bentuk daripada al-malaikah bentuk daripada Malaikat sing jaga langit, sing jaga segara, sing jaga napa mawon, ora ana sing ora kenal sifat sifat Allah. Summa inna taklifa ilzamu ma fihi kul fatun. Summa inna taklifa tamuli sak temene kang diarani taklif. Sumaina taklifa illa muma fihi kulfatun Mengenai masalah daripada jawa taklif Ini berbeda pendapat Ada pendapat yang menetapkan Illa muma fihi kulfatun Masiku masibakan perkara Fihi iku tetap indalama lemah Kulfatun utawi oh, beban jadi beban ini harus dibuktikan dengan amalan. Karena beban daripada Allah, khitab daripada Allah itu menuju ke arah perintah dan menuju ke arah larangan. Mana yang diperintahkan wajib untuk dipenuhi, dilaksanakan. Mana perkara yang dilarang oleh Allah harus terjauhi. เสเจ้าม่เกนว่ากียแล้วปัญญาปะที่กกิดว่าเสียงดียรันตากเลฟมโนรถปัญด่าปะเสียงเกิดว่าตอลาภุมะฟีฮีกุลฟาตุนตอลาภุมะอีกุญโยเปรยประกอบฟีฮีเอกุตตะตเองด่าลมกุลฟาตุนโอตาวิสรวนปัญญาปัที่เกิดว่า nyubre atau memerintahkan perkara yang diperintah. Kalau demikian fa'al al awali wahwar rajihu fa'al al awali mau menurut dawu sing kawitan ilza mu ma fihi kulfaton wahwa utawi awal iku arrajihu pendapat sing kuat mau ya kuno ana apa oh awal ngusiran iku membatasi terbatas alal wujubi wal hurmati yang ngatasi perkara wajib lan perkara sing haram wajib kalau dilaksanakan Allah memberikan pahala kalau ditinggalkan Allah mengancam daripada suatu seksa haram ditinggalkan Allah memberikan suatu pahala kalau dilanggar Allah memberikan daripada suatu seksa. Nah ini berarti dunan Nabi orang lebok no hukum sunat wal karohati lan orang lebok no hukum makroh wal ibahati oko orang lebok no ibahah. Jadi hanya wajib dan haram itu merupakan pendapat yang mengatakan taklif adalah izhamo man fihi qul fatwan mar kana po illa izham fiha illa izham karana ora no wajib in kuwacet fiha in dalam sunat sunat iku mboten wajib karoha, karoha yo ra wajib abalagi ifraha nggih mboten wajib Ramiloh. Wan dan Wiriku cukup dua macam perkara, yaitu dikatakan melaksanakan wajib dan menjauhi larangan. Wanasani pendapat sing kedua. Yasmalu ma'adal ibahati. Yasmalu ngamat ngemat nyakob. Ma'adal ibahati ing perkara ing hukum adal ibah hati kang sa'liani ibah lain daripada ibah di situ tadi nadbun dan karahatun jadi kalau pendapat daripada taklif yang mengatakan tolabu mafihi gulfadun berarti bisa mengembang lebih luas ada wajib menurun sedikit kemudian menjadi sunat ada haram menurun lah itu nanti menjadi makro. Lah cuma tadi perkara merupakan harus ada bukti daripada amalan, kesunatan dibuktikan, kemakruhan bukti dihindari sama dengan saat menghindari daripada haram. Cuma misalnya makruh tadi ini dilaksanakan tidak ada pengaruh untuk diseksa dan juga tidak mendapatkan pahala. Cuma kalau ditinggalkan bahkan Allah memberikan pahala sama dengan waktu meninggalkan daripada keharaman. Walibah itu mengkau mubah ibahah laisat iku orano opo ibahah taklifan iku jadi taklif jadi beban seruan alaihima ingatasi pendapat loro taklif yang memberikan daripada pendapat ilza mumafihi kulfaton tidak memasukkan ibahah. Kemudian yang mendapat yang memiliki pendapat tolabu mafihi kulfaton juga tidak memasukkan ibahah. Nah ini menurut menurut ibahah diperbedakan untuk memilih memilih ingin melaksanakan silakan melaksanakan ingin tidak melaksanakan tinggalkan kedua-duanya tidak ada pahala dan juga tidak ada sisa. contoh seperti makan makan yang ingin makan silakan makan yang tidak ingin makan ya silakan ber, silakan tinggalkan makan lah nanti kalau berubah daripada suatu kehendak sing mau ni ninggal mangan saya iki oleh mangan, sing mau mangan saya iki oleh orang mangan. Nah, itu nanti dinamakan tinggal pilih. Makan, minum, berdiri, tidur, dan lain sebagainya. Fa'ing kina mongkolamun ono pertanyaan. Bila mana ada pertanyaan. Kaifah ada <tanya> ma'akolihim. Al-akamu khum asyaratun

juga bisa dikatakan syarat karena kita tidak akan mengetahui daripada segala hukum terkecuali terkecuali daripada Rasulullah karena Rasulullah menyampaikan daripada dawah-dawah Allah untuk kita sekalian atau untuk umat Rasul.